ini asumsi ya, boleh jadi mereka menganggap bahwa misalnya untuk Ganjar, ya saya tidak perlu lagi menunjukkan tentang solidaritas saya, bahkan saya sudah dimaki-maki gitu loh, sudah dibully orang karena bersikap menolak kehadiran tim Israel datang ke Indonesia gitu, itu pertama. Nah kalau untuk Pak Prabowo mungkin bisa ya, dengan kehadirannya di tempat itu semacam menyatakan, ya saya juga ikut ya, buktinya saya bersama dengan Presiden melepaskan bantuan kepada apa namanya itu, kepada warga atau rakyat Palestina gitu ya. Nah memang harus diakui juga dari peristiwa ini Anies yang belum kelihatan di mana bentuknya gitu, karena waktu penolakan usia 21 tahun itu kedatangan tim Israel 21 tahun Anies relatif nggak berkomentar, apalagi Pak Prabowo gitu ya. Kalau Pak Prabowo sama sekali kita nggak baca komentarnya.